Sebagai pusat industri maritim dan perkapalan yang berpengalaman, PAL Indonesia secara terus-menerus dan berkelanjutan mengoptimalkan fungsi operasi dalam pelaksanaan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan kapal nasional maupun internasional. Secara bisnis, PAL Indonesia mempunyai 4 lini usaha antara lain pembangunan kapal perang, pembangunan kapal niaga, jasa pemeliharaan dan perbaikan, rekayasa umum. Divisi kapal perang memiliki bengkel plat baja. Bengkel kayu dan bengkel aluminium juga dilengkapi peralatan modern seperti sistem transversive lift kapasitas 2.000 ton lifting capacity, dock galley kapasitas 20.000 ton. Dengan kapasitas tersebut, divisi kapal perang mampu memproduksi 4 unit kapal patroli cepat kelas 400 ton dan 5 unit kapal patroli cepat aluminium kelas 60 ton per tahun. Juga memproduksi kapal perang berbagai ukuran sampai kelas frigate. Adapun produk yang telah dihasilkan diantaranya, kapal patroli cepat 14 meter aluminium, kapal patroli cepat 28 meter lambung kayu dan aluminium, kapal patroli cepat 38 meter lambung aluminium, kapal patroli cepat 57 meter, kapal landing platform dock 125 meter. Dan kapal-kapal khusus antara lain kapal riset kelautan 360 gross ton, kapal pusat penelitian dan pengembangan geologi kelautan, anchor handling tug supply 5.400 horsepower, escort tug 4.400 horsepower, kapal penumpang cepat 160 feet, kapal penumpang Roro 200 feet. Divisi kapal niaga merupakan unit produksi yang mampu memproduksi kapal sampai dengan ukuran 50.000 deadweight ton. Dalam pelaksanaan pembangunan kapal telah menerapkan metode full outfitting block system. Bengkel ini dilengkapi peralatan underwater plasma cutting, bangsal perakitan dengan fasilitas overhead crane sampai dengan 150 ton. Transporter carrier 150 dan 300 ton. Bengkel pipa. Serta gedung material modern. Bengkel ini ditunjang fasilitas dock galley berkapasitas 50.000 ton. Goliath crane 300 ton dan level laughing crane 20 dan 40 ton. Serta fasilitas side launching. Seluruh sarana dan prasarana ini dimanfaatkan secara simultan untuk mendukung pembangunan kapal baru maupun perbaikan kapal sehingga optimal dan efisien dalam produktivitasnya. Produk yang telah dihasilkan antara lain kapal tanker sampai ukuran 30.000 long ton deadweight, Caraka Jaya Niaga 3 sampai dengan 4.200 deadweight ton, Palwo Buono sampai dengan 1.600 TEUs, kapal penumpang 500 pegs, Dry Cargo Vessel 18.500 deadweight ton, Chemical Tanker sampai dengan 24.000 deadweight ton, Bulk Carrier 50.000 deadweight ton atau dikenal dengan nama Star 50. Yang merupakan branding produk PAL Indonesia di pasar internasional. Divisi pemeliharaan dan perbaikan adalah divisi yang memberikan jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal sampai tingkat depo untuk kapal niaga dan kapal perang dengan berbagai jenis dan ukuran. Kapasitas docking 600.000 deadweight ton per tahun. Sampai saat ini telah melaksanakan floating repair kapal, overhaul kapal selam, repowering dan modernisasi sistem senjata.
modifikasi kendaraan tempur, dan perbaikan mobile drilling unit Hibiscus. Sementara itu di bidang eksplorasi gas dan minyak bumi, Bank Indonesia telah memperoleh kepercayaan dari berbagai perusahaan bertaraf internasional. Antara lain, Sinok China dan Codeco Energy, serta Amerada Hess. Dengan komitmen yang tinggi terhadap kualitas produksi dan manajemen, PAL Indonesia sejak tahun 1994 telah meraih sertifikat ISO 9001, ISO 14001, dan ISO 18001 OSAS, serta Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3. Seiring debur ombak di samudra yang tiada pernah henti dan selama bentangan laut luas masih menyisakan tantangan untuk ditaklukkan, PAL Indonesia saat ini dan di masa-masa mendatang akan terus berjuang untuk menjadi bagian dari perkembangan teknologi kelautan dan perkapalan dunia. No, PT PAL generally is a good shipyard. Because before I check a lot of Chinese shipyard, it's much more better, especially quality.